この燃える右足で世界を取る。僕は全力を尽くして戦う。Halo teman-teman, balik lagi Channel Golden Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya teman-teman, Super Dream Festival ya. Kali ini kita kedatangan satu merah, satu biru ya, Misugi Jun STF ya. Berarti Misugi ini versi 2 ya, kalau KHS itu udah komplit ya. Mau warna merah ada, warna hijau ada, warna biru ada, STF-nya 2 ya. Gila banget nih ya. Kita lihat nanti teman-teman. Ini ada rate-nya Schneider ya. Volley-nya ya, fire volley momentum 480, dan memang kayaknya ini paling susah teman-teman ya, kalau gue bilang ya, dibanding yang lain nih ya. Nanti mungkin gue bisa bantu selesaikan. Terus ini nih teman-teman ya, ada notifikasi tanggal 2 ya, tanggal 2. Jadi ternyata dikasih tiket lagi 10 tiket seperti yang kemarin. Oke, terus ada Dreampot update. Terus ini medal ya, 44 anniversary medal. Terus ada seperti yang Michael kemarin, Rivaul ya. Ini udah tanda-tanda, ini gue yakin banget ya, ini Rivaul ini kelihatannya lanjut lagi teman-teman di SDF lah ya, Rivaul ya. Login bonus, terus event mission ya seperti biasa. Oke, kita langsung lihat aja. Banner Schneider ini ya, ada 4, ada apa namanya, Misaki, ada Natureza, ada Genzo, ada Schneider ya. Kita lihat dulu Schneidernya teman-teman ya. Ini basic status 30.000, gila ya. Secara basic status sih luar biasa gede teman-teman. 10.000 dribble shoot 10.800, passing 9.600 ya, nanggung banget ya. Kenapa nggak sekalian aja di 10.000-an semua gitu ya. Tackle-nya juga gede, 9.400, intercept 8.600, speed 7.700, power 8.600, teknik 8.000 ya. Ini kelihatannya ini bisa semua ya teman-teman ya, kecuali block ya. Stamina-nya juga gede, 1.212. Super speed, kick, back, fire, shoot ya. Ini full momentum 545, sayang banget ya. Padahal FMP sama flash radius shoot, FMP sama high speed tornado itu mirip-mirip ya momentumnya kayak gini, tapi cuman butuh 2 ya. Kalau ini 3 teman-teman ya, kalau berdua sih oke ya, Kalt sama Schneider sih nggak masalah, memang pasangan. Cuman masalahnya ini loh ya, Swell Tiger Brand ini teman-teman, karena dia belum ada keluar yang baru ya, sedangkan adanya yang debut satu lagi yang yang warna merah ya, yang terakhir itu pun kurang kepake sekarang ya. Mungkin nggak dibilang nggak kepake ya, karena warnanya merah ya kan, terus bone-nya kecil 1,5. Jadi kita butuh Tiger Brand yang baru ya. Jadi kalau dapet ini, otomatis skill super speed kick back fire shoot ini nggak bakal bisa dipakai ya, kecuali mau maksain ya. Kalau gue bilang sih sayang ya, terpaksa pakai supreme fire shoot. Oke, bone-nya tuh ya, 6 atau lebih tahun Japan 3% plus 3 racing sun 1,5%, 4,5% ya. Terus ada makin sedikit staminanya, statusnya nambah lagi 10%. Tenacity pas banget teman-teman, kombinasi sama fury potensial sama counter move stamina 15% ya. Schneider ini kalau kita lihat secara sekilas memang luar biasa OP ya. Kalau menurut gue pribadi teman-teman, Tanpa skill ini Schneider ini nggak bisa dibilang OP ya. Tapi sadis sih kalau ini nyala ya, super speed ini nyala, ini baru dibilang Schneider ini sadis, karena dia bisa semua. Ini udah otomatis, gue yakin banget ini statusnya di game itu 30.000 semua rata
Ya untuk ukuran striker 30.000 semua itu gila banget ya. Gak masuk akal teman-teman ya. Jadi Schneider ini sementara ini gak dibilang OP sadis, OP gila. Cuman kategori sadis, jadi di bawah OP ya. Masih lebih OP cheat basa ya kalau buat gua ya. Oke, kita lihat Misugi ya. Misugi ini sama juga, yang tadi lebih ke arah attack, ini lebih ke arah balance ya. Mau dibikin defense bisa, mau dibikin attack bisa ya. Dribble 8.600, shoot 8.500, passing 8.600, tackle-nya 9.300, block-nya 9.900. Tanggung banget, nggak di 10.000-in aja ya. Intercept 9.700, speed 6.600, power sama teknik 7.700, stamina-nya 11.59. Ya, akhirnya Misugi punya block dengan momentum besar 480, interceptor overhead block. Oke, kita lihat ini steel defense ya. Kenapa, maksudnya apa ini steel defense ya? Misugi ini jadi ninja, teman-teman. Jadi ikonnya tuh bisa ngilang gitu ya, tapi dia nanti bakal muncul lagi. Jadi ini memang buat apa ya? Ngantisipasi adalah peluang untuk ngehadang yang namanya chance maker gitu ya. Meskipun nggak dibilang maksimal banget, tapi ini setidaknya ini ngeganggu ya, karena Misugi ini cukup rese sih kalau gue bilang ya, di lapangan ya. Ya ini kebalikan ya, Japan 3%, terus 3 rushing sun 1,5%, 4,5%, cancel block 1, skill full body sand 30%, tenacity 1, kalau staminanya 1 bisa nyekil ya. Menurut gue sih, gue lebih tertarik Misuginya teman-teman, lebih jelas lebih kepake dibanding KHS, karena KHS itu banyak pilihannya dibanding yang lain. Tapi memang KHS itu memang lebih mematikan ya dibanding striker-striker yang lain. Tapi model siapa namanya, Natureza merah, terus siapa namanya, Santana FMP itu bisa bersaing sama KHS ya, nggak beda jauh lah Santana sama ini ya, KHS ya. Tapi menurut gue sih layak dijadiin SDF teman-teman ya. Ya mungkin nanti kita tunggu apa namanya, tegebrannya nongol, baru bisa dibilang OP. Ya itu pun kalau kita dapet nih KHS, kita tegebran nih gue yakin pasti keluarnya di step up Jerman. Nah itu masalahnya, step up itu kan kita gak bisa milih, kecuali model yang medal ya, itu kita bisa milih. Itu mah enak ya, kelihatannya klub gak sebaik itu ya, klub gak sebaik itu. Klub bakal ngasih di step up Tegebran ya, jadi hoki-hokian ya, hoki-hokian buat dapetin Tegebran. Oke, kita keteng dulu ya, moga-moga SDF kali ini wangi teman-teman. Ya kalau bisa sih sekali pull langsung dapet gitu, juga semua juga mau gitu ya. Karena apa ya, terakhir tuh yang Santana gue tuh yang satu kali pull dapet ya. Lebihnya udah itu udah suram ya. Ya siapa tahu ini SDF kali ini SDF yang wangi. Ya kelihatannya Misugi gue nggak gacha teman-teman, jadi kita coba aja di Schneider. Ya siap, karena gue juga ngincer Natureza ya, ngincer Natureza juga. Oke, start satu teman-teman, please, please. Oke, ada chance. Aduh. Ya just info teman-teman, gue sebenarnya gue udah dapat KHS ini, tapi di akun yang satu lagi, ya lagi dibuat, ya. Nggak tahu nih pamornya nih, takutnya ID yang ini jadi tergusur. Ya takutnya ini ID kesayangan sih soalnya ya. Jadinya berharap banget ini dapat KHS juga. Oke, kita coba Natureza. Barangkali Natureza memberikan yang terbaik. Walah. Ini banyak ya, apa namanya, gambar-gambar barunya ya, dibanding NPM sebelumnya. Kalau bisa nih diteruskan ya, kalau buat gua sih ya. Jadi gambarnya kita nggak monoton ya, nggak Misaki Kunasu terus ya. Aduh, ayo, please. Mana ini SSR-nya nih? Udah sekali hampir mau. Nah ini bisa nih. Ai, alah.
Ini ngeri-ngeri sedap ya teman-teman ya. Aduh, ini berbahaya banget ini. Ini kalau yang begini nih jantung bisa copot nih. Kayaknya harus dikasih ini dulu ya. Biar ngecun nih. Nah. Kayak begini. Ayo dong, ini free-nya loh. Ayo dong, free. Please. SSR. Oke, bisa. Oi. Michael. 2 gitu kan. 3, 4 gitu. Chance. Ah, cuma dapat 1. Kita lihat satunya ini apa nih? AHS Natureza. AHS Natu dapat botak Marcos Almeida, teman-teman. Oke, putaran pertama rusak ya. Ditutup dengan si botak. Kita langsung lanjut. Langsung lanjut. Oke, ada chance. 1, 2, 3, 4. Nyala lah. Walah. Oh, ada memori ya. Wiss. Gila. Menurut gua lebih OP untuk sekarang ini ya. Lebih OP duo Belanda ya. Lebih OP duo Belanda itu tuh cancer sih kalau buat gua sih, teman-teman ya. Kita lihat KHS. KHS. Partnernya. Francester yang nongol. Oke, kita jual dulu. Ini penuh-penuh. Nani. Oke, barangkali udah bersih-bersih langsung ngecun-ngecun nih Natureza. Gila, gue udah nunggu berapa lama ini gak dapet-dapet ya. Langsung lanjut. Please. Ya ampun. Michael. Woi. SSR. Woi. Lihat siapa tuh. Alah, si botak. Ini mana ini DS-nya nih? Ampun, yang red up loh, yang red up. Please, yang red up, please. Yang red up, please. Aduh, niatnya DB-nya dibuang sedikit. Langsung Sika. Oke, satu. Please, kita lihat. AHS. Natureza. Kampret lu. Pakai pose gitu segala. Sialan ya, gila ya. Ma, ini ngomong-ngomong DF-nya jadi ninja ini, teman-teman. Ngomong DF-nya jadi ninja ini, jangan-jangan gara-gara Misuki ini. Aduh. Kita lanjut. Hala-hala. Kenapa ya? Saya kalau pakai akun ini, apalagi didokumentasikan, selalu suram ini, teman-teman. Oh. Astaga. Sebenarnya sih ini dapat nggak dapat sih gue nggak masalah juga sih, teman-teman ya, karena gue sudah dapat Natureza. Siapa namanya? Snyder di akun yang satu lagi. Jadi nothing tulus sih sebenarnya sih. Ya kalau dapat sih syukur ya. Kalau dapat sih syukur. Please, oi. Ya ampun. Ini jangan-jangan DB habis, DF pun nggak dapet. Yang dapet yang nggak jelas, teman-teman. Tuh kan full lagi ya. Ini sudah full tapi yang didapat nggak sesuai harapan. Natureza pun nggak dapet ya. Natureza pun nggak nongol. Luar biasa memang klub ini. Kadang-kadang agak lucu memang. Oke, kita mixerin dulu. Barangkali berubah hoki.
Fernando Gardel. Oke, 4. Ah, sudahlah, kita langsung lanjut lagi. Ini ada free-nya. Please. Nah. Ayo dong. KHS. Sore ja iku yo. Gol ga mieta. Oh, dapat 2. Kedua nih. Tuh lagi. Dan bate. Oh, siap. Please. Ayo dong. KHS satu Reza. Paket panas itu. KHS. Sedih banget, ampun. Memang sih duo ini ya, Dev ya, tapi tidak ada gunanya juga, teman-teman. Aduh, lanjut, kita habisin aja. Ya, sudahlah, pasrah aja saya. Ini nasibnya akun ini, gue juga nggak tahu mau ke arah mana, teman-teman. Cuman bisanya begitu-begitu aja ya. Udah DB-nya juga seret. Oke. Ayo dong. Please, tolonglah. Aduh. 2 kali. Multi terakhir, teman-teman. Ini nggak tahu sih ya. Ya, moga-moga klub selesai ngerjain ya. Ayo dong. 2 kali SSR multi berturut-turut. Natureza KHS. Satu lagi. Aduh, Roberto. Ampun. Roberto mengganggu. Please. Kesel banget gua. Gimana ya? Mau ngomong inginku berkata kasar ya, tapi apa daya, teman-teman. Oke, ini Pool terakhir ya. Please, SSR. S. Aduh. Lemes. Oke, Tsubasa. Epic file, teman-teman. Epic file 600 DB. Nggak dapet yang nggak jelas semua, teman-teman. Sudah punya semuanya, tetap dikasih terus ya. Astaga, ini gua nggak tahu lagi mau gimana, teman-teman. Mixer pun dapatnya itu terus, nggak dapet yang baru. Tuh kan. Oke, segini aja video, teman-teman. Kali ini jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.